Tanya. Oh, happy birthday. Selamat ulang tahun. Siap. Selamat ulang tahun buat Niko. Udah di tanah Aceh ya. Udah di tanah Aceh. Siap, siap. Semoga tetap sehat kuat. Amin. Dan sampai tujuan. Tetap berpetualangan. Amin. Jadi orang 20 tahun dirinya masih kena orok. Oh iya. Ayo, ulang tahunnya. Kami sebentar lagi mau masuk ke perbatasan, terhalang oleh mobil yang mundur lagi di tanjakan. Mobil truk. Nah, ini 2 km lagi menjelang perbatasan Tapanuli Tengah dengan Aceh. Kita siap-siap. Sekarang masih di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sebentar lagi kita memasuki gerbang daerah istimewa Aceh. Ini bentar lagi memasuki gerbang Aceh. Kita ini masih di Sumatera Utara ya. Bentar lagi Aceh. Bentar lagi Aceh. Aduh, Aceh. Ya, aduh, Aceh, luar biasa. Oke, berhenti dulu Nick, berhenti dulu. Sekarang kita udah masuk Aceh. Ya, kita udah di provinsi Aceh. Ya, tanjakannya tadi luar biasa, luar biasa. Kabupaten Aceh Singkil. Aceh Nik, Aceh. Udah. Oke, ini kita di Aceh Nik. Aceh dong. Udah masuk di Aceh. Isi Cianjur udah masuk Aceh ya. Isi Cianjur udah masuk Aceh. Kopaja. Ini udah di Aceh nih. Udah di Aceh kita. Ganti. Oh. Sebelah sana di bawah itu adalah Sumatera Utara, Tapanuli Tengah. Yang saya berdiri di sini adalah Aceh, Kabupaten Aceh Singkil. Top, top banget. Aceh, Aceh, Aceh. Dan banyak kera-kera di atas itu tuh. Beda ya suasana. Beda suasana tuh, banyak kera-kera. Selamat pagi sahabat. Kami sekarang berada di daerah Aceh Singkil ya. Kemarin sore pukul 17.30 kami melewati perbatasan Tapanuli Tengah dengan Aceh Singkil. Jadi Sumatera Utara dengan Aceh. Dan kami sekarang berada di Aceh. Jadi kami sudah minta izin sama pemiliknya dan bisa menginap di sini. Ini sepeda kami dengan menggunakan bag untuk backpacking style merek Dekiniko, produk dari Bugi ya. Jadi handlebar bagnya juga ada juga, kemudian saddle bag. Dan ini kami uji coba juga hemok sama dengan merek Dekiniko, produk dari Bugi. Nah, ini camp kami malam ini, malam tadi ya. Camp. Dan ini hemok cukup tangguh, tadi malam dipakai dengan merek Dekiniko by Bugi, edisi 3000 km Cianjur Aceh. Niko masih tidur. Nik, bangun, oi. Niko. Nah, loading terus, sama menggunakan hemok dari produk Bugi dengan merek Dekiniko. Ini masih di
Kecamatan Aceh Singkil. Dari mulai start dihajar oleh tanjakan yang cukup menguras tenaga. Nick, yo, panasnya luar biasa. Ini nanyak terus. Ini ada tebing. Ini Aceh Singkil. Di bawah ada kebun-kebun sawit. Ini Niko kena macet tadi waktu turun ke sungai. Kena macet. Lumayan darahnya banyak. Saya agak mencuci. Jadi kami arah ke Singkil subuh salam. Terakhir tanyakannya. Oh, happy birthday. Selamat ulang tahun. Siap. Selamat ulang tahun buat Niko. Udah di tanah Aceh ya. Udah di tanah Aceh. Siap, siap. Semoga tetap sehat, kuat. Amin. Dan tetap berpetualangan. Amin. Dan selamat sampai tujuan. Siap, nuhun kak. Selamat ulang tahun. Siap. 37 ya. Oh, 37? Sama dong dengan saya. Hah? Kang naik 38. Beda 20 euy. Jadi orang 20 tahun dirinya masih kena orok. Ulang tahun euy, ulang tahun euy. Kadona pacet tadi getihan euy. Tanyakan ya. Tanyakan.